Mau siapa sih? Menjual lu sebanyak-banyaknya. Kalau nggak butuh jual aja. Persales banyak. Itu bahaya banget. Itulah yang nanti hasilnya jadi berlebihan. Yang sekarang tuh banyak orang takut sama filler benang botos dan sebagian alasan teman saya bikin di sana jadinya aneh banget. Teman saya bikin ini di sana kayak begini. Takut serem jadi fake dan sebagainya. Biasanya setahu saya yaitu hasil kerjaan dokter sales. Orang butuhnya satu, jualnya dua. Butuh benangnya empat, tawarinya delapan. Ya, kalau namanya berlebihan, pasti jelek dong. Ya. Muka ini kan beda dengan jualan makanan ya. Jual makanan beli dua porsi nggak habis nggak apa-apa. Muka dikasih lebih dari yang dibutuhkan, pasti aneh. Gitu. Jadi di sini kita juga sama dokter keras, pendidikannya keras, standarisasi, quality controlnya keras banget, ketat banget. Jadi dilarang keras jadi sales, menawarin berlebihan. Setiap kali mereka bikin kerjaan contouring, hasilnya wajib dikirim. Jadi benar-benar dipantau setiap individu dokter yang berpraktek. Bukan habis training, ya udah, lu silakan praktek. Terus ketika mungkin sebelum contouring dan setelah contouring, apa yang mungkin perlu diwaspadai kepada pasien ini? Oke, untuk itu setiap tindakan biasanya beda-beda. Nanti dokternya akan bertugas menjelaskan. Tapi kalau secara umum, namanya bekas suntikan dijaga bersih. Mungkin beberapa saat kadang ada kasus heboh artis ini atau selebgram itu infeksi, orang langsung pada komen. Tuh makanya jangan treatment. Biru, infeksi itu bukan semata-mata dari treatment. Tugasnya pasien juga buat jaga. Maksudnya dibersih. Bersihnya ada caranya. Terus berapa hari boleh pakai apa, nggak boleh pakai apa, ada ketentuannya. Kapan boleh pakai make up, ada aturannya. Jadi lebih sering kasus infeksi sebenarnya dari trainernya pasien merawat atau mungkin dokternya tidak info. Artinya mungkin langsung pakai make up, langsung pakai make up, habis kerjaan itu langsung pergi berenang. Baru suntik hari ini, besoknya sudah pergi olahraga. Harusnya tuh mulai beraktivitas berlebih setelah suntik. Setelah downtime selesai, cuman downtime ada yang 2 hari, ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu, jadi range-nya luas. Tergantung pasien masing-masing. Ya, setiap kali tindakan, setiap kali kasus itu pasti dijelasin harusnya gimana. Menarik. Cuman sayangnya kalau di masyarakat begitu ada kasus infeksi viral gitu, yang bisa lancar biasanya dokter. Look for